kisah yang lumayan serem, kiriman dari Bang Seno warga Kampung Durian. Bemla ya. Wah, Kampung Durian lagi dihebohkan nih dengan banyaknya warga yang katanya tuh diteror oleh setan. Serem banget deh itu beritanya. Takut lu pelihara. Harusnya tuh mereka berdoa. Udah nih lu pada makan gorenganku dulu. Yose, itu tinggal satu. Kau makanlah itu. Lah, kenapa banget gua? Lu udah enggak? Enggak, aku gak mau. Aduh mama sayang, Ose datang-datang coba buat gorengan beta. Keliling aja dah. Yalah, keliling aja dah kalau gitu gua. Sudah, ayo kita pergi. Ayo. Sudah, sudah pamit kamu tadi. Coba Ose dengar suara apa itu? Lu dengar kagak itu suara apaan? Lah, kagak. Itu suara segala. Kata orang dulu, kalau ada serigala, pasti ada setannya. Ah, bohong lu. Lu kalau ku bilangan, kagak percayaan sih. Bilangin. Udah, ayo kita cari lagi. Del, suaranya makin dekat. Gua kata juga apa? Pasti ada dia di sini nih suaranya nih. Coba kita deketin yuk. Tapi beta takut. Lu ngapain ada di sini, blon on? Lagi acting bang. Acting apaan lu? Casting bang, buat ikut casting GGS. Ah lu, nong-nong casting kita aja. Lu pulang-pulang sana. Ya ilah bang. Gue jadi pengen kecing nih. Udah lu bunuh sana kecing. Lama gue tinggal nih. Pegangin. Mana sini? Bukan ini, center. Hehehe. Non-on. Poh. Lu kenapa, Dul? Pocong, Dul! Tungguin, Mas. Apa, Nan? Duruan, pocong. Tahu ini settingnya. Lu kan enggak ada settingnya. Cepur. Ci! Apa sih, lu? Kebanyakan main hujanan. Jadi ngusan begitu, lu. Pocong. Kok gitu, sih? Si? Kabur, kabur. Lo kenapa? Muka lo kemana? Oh, lo mau liat muka gua? Bentar. Lo liat tuh, kuntilanak gua sampe wokan. Banyakan pakai wow doyok kali ya. Kurang ajar tuh manusia. Ayo kita kejar. Ayo, aduh. Aduh mama. Oke. Oke. Ayo. Lu lagi ngapain sih? Goreng tahu. Goreng tahu. Lu kan tahu malam manusia, ini baju jadi pada basah. Gimana sih jadi setan? Kerjain manusia aja sampai masuk angin. Yang paling-paling dah tuh manusia dah tuh.
Lunya aja dodol. Au.